ya. Ini adalah service center Tol Taiwan. Ya, service center Tol Taiwan. Tujuan videonya apa nih? Saya cuma ngasih tahu bedanya polisi Taiwan dengan yang di Indonesia. Kalau di Taiwan tuh, lihat dia motor sudah salah jalur sampai masuk ke tempat rest area tol, di mana motor tidak seharusnya dan tidak boleh dan tidak semestinya boleh masuk ke area sini. Begitu polisi mendapatkan kasus seperti ini, mereka hanya mengayomin, memberi peringatan dan mengarahkan mereka bagaimana caranya bisa keluar dari sini dengan selamat. Seperti video yang saya lihat tadi, itu tidak ada denda sama sekali, tidak ada kayak simu mana, ya kan, sendain dulu gini, ya kan. Kalau di Indonesia mah, STNK sini, SIM sini, ayo kita ke pos dulu. Dengar tidak?